طيب حديث yang ke-13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم pembantu Rasulullah صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda لا يؤمن أحدكم tidak beriman salah seorang di antara kalian حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadits ini adalah hadits yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik. Abu Hamzah Anas bin Malik Ibnu Nadar Ibnu Dhamdham. Ini nama beliau yang asli adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Ibnu Nadar Ibnu Dhamdham An-Najjari Al-Khazraji. Aslinya beliau dari orang Ansar, ya, dari suku Khazraj. Ibu beliau adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibu beliau, bapak beliau bernama Malik Ibnu Nadar. Ketika Ummu Sulaim, ibu beliau itu masuk ke dalam agama Islam, maka Malik Ibnu Nadar kemudian tidak ridho, akhirnya cerai. Bapak dan ibunya Anas bin Malik cerai karena Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian Malik Ibnu Nadar ini pergi melakukan safar ke sebuah daerah dan dia meninggal di daerah tersebut. Nah, itu bapak beliau. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim ibu Anas bin Malik dinikahi oleh salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Talha. Ya. Abu Talha inilah yang membawa Anas bin Malik ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah ketika beliau hijrah. Maka segera bapak beliau ini, bapak angkat beliau ini, bapak tiri beliau ini, Abu Talha kemudian membawa Anas bin Malik bertemu dengan Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, ibu beliau yang meminta, Ummu Sulaim yang meminta kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya seluruh orang-orang Ansar, laki-laki dan perempuan, sudah memberikan hadiah kepada anda. Sedangkan saya kasihan tidak punya apa-apa, Ummu Sulaim. Ya. Makanya ini sangat dekat, Ummu Sulaim ini sangat dekat dengan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW selalu menziarahi rumahnya Anas bin Malik dan terkadang beliau sholat sunnah di dalam rumahnya Anas bin Malik, dalam rumahnya Ummu Sulaim. Dalam peristiwa itu Ummu Sulaim mengatakan, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah, ya. Maka ini anak saya, Anas bin Malik namanya, masih kecil, masih kurang lebih sekitar 10 tahun usia beliau. Dialah yang akan menemani anda selama anda ada di dalam kota Madinah. Dialah yang akan menjadi pembantu anda. Maka Anas bin Malik ini dikenal sebagai khadim Rasulullah, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun beliau pergi, maka selalu ada Anas bin Malik, anak kecil ini 10 tahun. Beliau yang siapkan airnya, air wudunya, air mandinya, beliau yang siapkan sendalnya, beliau yang siapkan tunggangannya dan seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, wahai Anas, kenapa kamu melakukan ini? Dan tidak pernah mengatakan kepada saya, wahai Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini? Ini Anas bin Malik menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi SAW selama 10 tahun lamanya tidak pernah keluar sama sekali ucapan itu. Ya, tidak pernah keluar sama sekali ucapan-ucapan tersebut. Beliau meninggal pada tahun ke-93 Hijriah. Tahun 93 Hijriah berarti beliau hidup 83 tahun, ya, setelah Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan doa Nabi SAW. Janganlah engkau mematikan Anas bin Malik ini sampai dia memiliki anak keturunan yang sangat banyak.
Disebutkan bahwa anaknya Anas bin Malik ini 100 orang. Banyak sekali keturunannya, ya. Karena doanya Nabi mustajab Anas bin Malik. Tayib. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Hadis ini berbicara khusus tentang hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta kebaikan, maka kita harusnya cinta juga kebaikan kepada saudara kita. Antum suka makan di Wong Solo? Ya, suka ya? Maka seperti itu juga dengan saudara-saudara antum. Sekali-sekali ditraktir. Iya. Suka makan coto, makan bakso dan seterusnya, makan konrok. Maka saudara-saudara kita mungkin juga ada yang suka seperti itu, maka ditraktir saudaranya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Para ulama kita mengatakan, ketika Nabi SAW, ini kaidah penting ya, kaidah penting, dan ini sengaja kita buka, ya, tidak usah jadi rahasia di antara kita. Nabi SAW, para ulama kita mengatakan, ketika Nabi SAW mengucapkan hadith-hadith yang menafikan keimanan seseorang, maka hadith tersebut harus disebutkan secara zahirnya, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh dijelaskan. Enggak boleh. Maka dalam hadith ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maka tidak beriman kita ini sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Ini maksud hadisnya. Ya. Ketika hadis ini disampaikan kepada orang-orang awam, ada di antara antum misalnya yang ingin menjadi seorang dai, maka sampaikan dengan lafaznya agar kemudian umat manusia, orang-orang awam ini merasa termotivasi untuk melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Karena kalau mereka tidak lakukan, mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Nah ini. Termasuk juga adalah hadis-hadis yang berisi ancaman di dalamnya. Hadis-hadis yang berisi ancaman di dalamnya harus disebutkan, ketika disebutkan dan dijelaskan kepada orang-orang awam, maka disampaikan secara lafaz umumnya saja dan jangan ditakwilkan dan jangan ditafsirkan. Ya. Ya. Tapi karena kita ini bukan orang awam semuanya, maka kita tafsirkan ya. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian keimanan yang sempurna. Tidak beriman salah seorang di antara kalian keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ikhwas sekalian? Karena mencintai saudara kita atau tidak mencintai saudara kita itu tidak akan mengeluarkan kita dari agama Islam. Bukanlah perbuatan kekufuran yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Maka para ulama kita butuh untuk mentakwilkan dan menjelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka mereka mengatakan maksud daripada la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya imanan kamila, iman yang sempurna. Kalau mau iman yang sempurna, maka cinta saudaranya sebagaimana cinta kepada diri kita. Tayib. Hadis ini ikhwah sekalian, di antara faedah hadis ini adalah ketika kita mengharapkan kemudaratan kepada saudara-saudara kita, itu merupakan tanda bahwasanya iman kita ada masalah di dalamnya. Ya. Kalau kita mengharapkan mudarat kepada saudara, apalagi sampai kita yang melakukan kezaliman kepada saudara kita, ya, itu berarti ada masalah dalam keimanan kita. Karena Nabi SAW di kota Mekah misalnya, Nabi SAW melakukan persaudaraan di antara orang-orang yang masuk Islam pada saat itu. Di kota Madinah juga begitu, dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan Ansar. Ya, fulan bersaudara dengan fulan dari Ansar, fulan dari muhajirin bersaudara dengan fulan dari Ansar dan seterusnya. Ya. Maka ketika ada orang yang melakukan kezaliman kepada saudaranya atau dia suka kalau saudaranya mendapatkan mudarat dan seterusnya, maka ada masalah di dalam hatinya. Boleh jadi ada hasad di dalam hatinya. Boleh jadi ada kedengkian dalam hatinya, waliyadzubillah. Sebaliknya, kalau kita mengharapkan kebaikan kepada saudara kita, maka itu berarti tanda kesempurnaan iman kita. Ya. Kalau kita mengharapkan kebaikan kepada saudara kita lihat ada saudara kita yang kaya misalnya,
Atau kita lihat ada di antara saudara kita yang miskin, maka kita mengharapkan agar apa yang kita dapatkan juga dia dapatkan misalnya. Maka ini adalah tanda bahwasanya keimanan kita sedang naik dan sedang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada penjelasan salah satu miza atau salah satu keutamaan, kekhususan mujtama' al-islami, masyarakat Islam. Karena mereka saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lain. Saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lain. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang-orang munafik atau orang-orang kafir, kalau kita lihat dari luar seakan-akan mereka ini adalah satu kekuatan yang sangat dahsyat. Satu kekuatan yang sangat dahsyat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum syatta. Hati-hati mereka itu tercerai-berai. Wal iyadu billah. Hati-hati mereka tercerai-berai. Berbeda dengan orang-orang Islam, kaum muslimin yang seharusnya yang sempurna, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masyarakat Islam adalah masyarakat yang saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa' asa ay yakuna khairum minhun wa la yaktab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu. Banyak sekali amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut untuk menjelaskan pentingnya persoalan ukhuwah Islamiyah. Jangan berbuat, jangan mencela antara yang satu dengan yang lain. Jangan berbuat ghibah, jangan bertajassus mencari-cari aib orang lain, ya. Dan seterusnya. Ini semua dilarang agar kemudian tercipta ukhuwah Islamiyah di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Awthaqu ural iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, ikatan tali keimanan yang paling kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang mencintai saudara yang lainnya karena Allah dan mencintai atau membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-14, sampai jam berapa ini? Kayaknya sudah hampir masuk asar. Belum ya, kita selesaikan satu hadis ini, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali tiga perkara. Atau kecuali salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah ats-thayyibuz zani, orang tua yang sudah menikah lalu dia berzina. Orang tua yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah menikah. Maksudnya di sini orang yang sudah menikah, bukan orang tua usia 60 tahun, 70 tahun. Ya. Maksudnya di sini orang tua adalah orang yang telah menikah lalu dia berzina. Walaupun orang tersebut masih berusia 18 tahun. Yang penting dia sudah menikah. Ya, itu artinya adalah at-thayyib, orang yang telah menikah dengan nikah yang sahih. Kemudian yang kedua, wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan cara sengaja. Dan yang ketiga adalah wa tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya, maksudnya jamaah kaum muslimin. Ya. Artinya murtad. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, dan kita sudah sebutkan tadi terjemah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, biografi Ibnu Mas'ud. Hadis ini ikhwah sekalian menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang telah bersyahadat maka darahnya menjadi haram kecuali kalau dia melakukan satu dari tiga hal ini. Yang pertama, apabila dia adalah muslim lalu kemudian dia telah menikah dengan pernikahan yang sah, yang sahih, lalu dia berbuat perbuatan zina. Ya. Dia melakukan perbuatan zina. Ketika diketahui oleh pemerintah, maka wajib hukumnya untuk merajam dia. Ini hukumnya adalah hukum rajam.
Tapi kalau misalnya yang berzina itu adalah anak muda yang belum menikah, maka hukumnya dua. Kalau dia laki-laki, hukumnya dua. Yang pertama adalah dicambuk 100 kali, dan yang kedua harus diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Tapi kalau perempuan, maka cukup satu saja, itu cambuk sebanyak 100 kali. Dan ini adalah pendapat yang rajih, tidak diasingkan selama 1 tahun. Nah, seseorang yang melakukan perbuatan zina sedang dia sudah menikah, inilah yang dihalalkan di dalam agama kita. Inilah yang dihalalkan di dalam agama kita, darahnya. Ya. Meskipun kalau misalnya ada orang yang berzina, lalu dia bertaubat kepada Allah dan tidak menyampaikannya kepada hakim, maka tidak mengapa. Kalau dia yakin bahwa dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia misalnya ingin lebih mensucikan dirinya, maka dia datang kepada hakim, lalu kemudian dia mengatakan, saya telah berzina dan saya adalah orang yang telah menikah. Maka akan ditetapkan baginya hukum rajam. Hukum rajam, digalikan tanah bagi dia, lalu kemudian dikubur sampai setengah di sampai lehernya, lalu kemudian dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Orang yang mendapatkan kafarah seperti ini, ikhwah sekalian, atau yang ditegakkan baginya hudud seperti ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara otomatis. Walaupun dia tidak bertaubat, dosa zinanya secara otomatis langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kafarah ini yang telah dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Maka dosanya secara otomatis langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, halal darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain. Orang yang membunuh orang lain, seorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya dengan cara sengaja. Dengan cara sengaja. Maka halal hukumnya atau darahnya itu harus ditegakkan hukum qisas. Ya, ditegakkan hukum qisas. Kemudian wattariqu li dinihi al-mufariq lil jama'atihi. Seseorang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya dari jamaahnya, jamaah kaum muslimin. Artinya orang yang murtad. Ini ada kisah, ya. Ada orang yang masuk Islam, tiba-tiba langsung disampaikan, kalau baru masuk Islam, maka harus dipotong itunya. Artinya harus sunnat. Karena sunnat wajib bagi laki-laki, bagi perempuan hukumnya sunnah. Ya. Tapi bagi laki-laki, hukumnya sunnah, hukum sunnat itu wajib bagi laki-laki. Maka dia dikatakan kepada dia, Anda sekarang sudah muslim kan? Iya. Wajib hukumnya untuk bersunnat, dipotong itunya. Maka tiba-tiba dia mengatakan, ih, saya baru dengar ini. Ternyata harus dipotong itunya, harus sunnat, ya. Sebelumnya saya belum pernah dengar. Akhirnya dia murtad kembali. Tiba-tiba langsung dia katakan, kalau Anda murtad, kita potong kepala Anda. Berdasarkan hadis ini, tentu saja. Tentu saja metode dakwahnya ini kurang betul, ya. Masa orang baru masuk Islam langsung ditakut-takuti seperti itu. Intinya, ikhwah sekalian, dalilnya darahnya seorang muslim tidak halal kecuali dia melakukan satu dari tiga hal ini. Yang pertama adalah orang tua yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja membunuh orang yang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad keluar dari agama Islam. Penting dijelaskan bahwa hukum-hukum ini tidak boleh ditanggung oleh sesama kaum muslimin. Hukuman-hukuman ini, ikhwah sekalian, itu dikembalikan kepada hakim. Bukan kita ini. Asal kita lihat ada orang murtad keluar agama Islam, langsung kita datangi rumahnya. Enggak boleh seperti itu. Disampaikan kepada hakim. Disampaikan kalau memang syariat Islam ini sudah ditegakkan di atas negara kita ini. Ya. Maka ada hakim, ada qadhi, ada pemimpin kaum muslimin. Mereka itulah yang menghukumi hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang melakukan satu dari ketiga hal ini. Toib. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini, karena sekarang mungkin sudah masuk sholat asar. Tersisa kurang lebih 7 hadis, ya. 7 hadis insya Allah kita bisa, mudah-mudahan kita bisa selesaikan di bagian yang terakhir setelah selesai sholat asar. Lalu kemudian kita tutup dengan tanya jawab insya Allah. Wa naktafi bihadzal qadar wa nakhtim bi kafaratil majlis. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته